Sebelumnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab sepakat menandatangani 16 perjanjian kerjasama. 11 di antaranya merupakan kerjasama antara pelaku usaha kedua negara. Total nilai investasi dari kerjasama tersebut mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah. Indonesia dan Uni Emirat Arab sepakat menandatangani 16 perjanjian kerjasama yang terdiri dari 5 perjanjian kerjasama antara dua pemerintah dan 11 lainnya antara pelaku usaha Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kerjasama tersebut disaksikan langsung Presiden Joko Widodo maupun Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. 5 perjanjian antara pemerintah meliputi bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Dengan estimasi total nilai investasi mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara Timur Tengah yang aktif berinvestasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2015, nilai investasi Uni Emirat Arab mencapai 19,3 juta dolar Amerika. Nilai investasi Uni Emirat Arab hampir naik 3 kali lipat pada 2016 menjadi 55 juta dolar Amerika. Meski investasi Uni Emirat Arab sempat merosot pada tahun 2017, investasi Uni Emirat Arab kembali meroket di tahun 2018 mencapai 69,9 juta dolar Amerika. Sementara itu, hingga September 2019, nilai investasi Uni Emirat Arab mencapai 68,2 juta dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel.